Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan ini hanya berselang 10 menit setelah Surya Paloh bertemu Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut partainya sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai calon Gubernur Jakarta. Anies juga diberi kebebasan untuk memilih wakilnya. Deklarasi dukungan akan dilakukan selambat-lambatnya 24 Agustus 2024. Membulatkan tekad menyepakati untuk Pilkada DKI, Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat. Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem. Telisik TV mengabarkan.